rusa, dia makan daging rusa. Macam seekor hewan di dalam kebun binatang. Orang tua dipandang karena mereka keluarga beruang. Sang ibu suka cemas kalau dia belajar di kelas. Banyak cerita di TV tentang anak yang ditindas karena dia miliki keterbelakangan mental. Jadi suka dibully oleh teman-temannya. Sendiri dia di pojok tanpa ada yang mendengok. Dia suka buka baju dan jarang pakai sepatu. Tak jarang dilempar batu, mereka suka cari ribut. Dia hanya terdiam saat mereka coba sikut. Merasa terjebak di dalam gua berhantu. Jadi anak tak terlihat macam dianya hantu. Ingin pergi dan ucapkan siapa saja tolong bantu. Ulurkan tangan kalian, keluarkanlah dari saku. Usia tak lagi dini, sekarang SMA dan naksir sama si Dini. Dia tulis puisi berharap cinta diisi oleh kenangan yang manis warnai di tiap sisi. Tapi realita tak seindah alam mimpi. Ternyata si wanita bukan sosok yang terpuji. Dan Dini pun tertawa sembari dia membaca kertas di hadapannya. Serta lantang Dini menghina. Si dia pun tertunduk, malu juga lesu. Hati kecilnya tertusuk seketika dia bisu. Tidak sedang hujan, tapi air banjiri pipi. Macam tinggal di hutan, hatinya selalu sepi. Merasa terjebak di dalam gua berhantu. Jadi anak tak terlihat macam dianya hantu. Ingin pergi dan ucapkan siapa saja tolong bantu. Ulurkan tangan kalian, keluarkanlah dari saku. Pulang ke rumah, ingin ketenangan, dia lelah akan masalah. Macam dia sinetron dan drama selalu mengejar. Tertusuk pecahan beling dan tetap harus bersabar. Hubungan orang tua tak seperti stasiun kota. Tidak ada harmoni dan banyak timbulkan duka. Mereka inginkan pisah macam menara Itali. Dirinya sangat tersiksa, menangis hingga pagi. Hanya bisa menatap, hidup ini tidak adil. Tinggal satu atap tapi mereka tak di samping. Sepintas pikiran terlintas mengakhiri hidup. Kenapa aku terlahir jika hidupku buruk? Merasa terjebak di dalam gua berhantu. Jadi anak tak terlihat macam dianya hantu. Ingin pergi dan ucapkan siapa saja tolong bantu. Mohon jangan tertawa karena ini kisah aku.